Langsung saja, ini kita lagi main di Seal Online First. Ini bukan char gua ya, ini char punya Bang Billy. Yang pertama, thank you banget nih, Bang Billy, lo minjemin char. Gila banget dia, keren sih. Udah gak ada otak dia tuh. Masa dipinjemin equipment begini? Harusnya telanjang equipnya. Tapi kembali lagi, thank you ya Bang Billy. Jadi kita mau review. Review job Blademaster tulisannya kalau di Seal First. Nah, Blademaster itu job berserker ya di situ, yang artinya combo mania. Sekarang kita ke skill dulu. Skill di untuk job berserker atau Blademaster di Seal Online First di level 210. Ya, sudah pasti kalau yang job 1 terisi penuh. Sudah pasti. Nah, ini yang di bawah ini, kalau masih level 210 memang masih bingung ngambil skillnya gimana. Ini kan ada awakening-nya cuma level 1, di sini instingnya mentok, di sini dia ngambil run up juga. Ini ada radiant attack untuk memaksimalkan atau enhance combo. Kemudian di sini ada combo master, di sini juga sama ya, yang pasti memaksimalkan kombonya. Nah, yang paling keren ininya nih. Jadi yang lain ngalah dulu tuh, maksudnya skill-skillnya. Nah, kalau retailer ini reflect ya, nanti kita coba refleknya juga nggak apa-apa. Nah, nextnya ini adalah job 251 nya nih. Ini jauh banget sih, cuman yang intinya di sini tuh di level 210 seperti ini ya. Dan misal kalau teman-teman main di sini yang lain, ini hanya sebuah referensi karena benar adanya sudah pasti beda kurang lebih begitu. Terus baru pakai skill apa aja biasa dimasukin? Oke, kita pakai skill-skill yang ya bisa dibilang oke lah. Untuk leveling, farming, dan lain-lain. Nah, itu juga gue udah bikin tuh. Ini apa namanya? Solo Rush. Jadi, Alkadis sendirian. Keren, coy. Nah, ini gue ngambilnya begini ya. Skill dari job 1 dulu. Nih. Ini butuh lah, gak apa-apa. Kita taruh. Nah, ini Iron Blood. Ada M Speed. Kalau yang lain ini nggak perlu. Karena kita mau tes solo aja ya. Nah, ini jadi belum juga. Ini juga belum. Jadi kita review dasarnya aja dulu. Sekali lagi, ini untuk ngebantu teman-teman yang baru main Seal Online. Jadi gue harus menjelaskan ini. Dan teman-teman kalau ada yang udah lebih expert, tolong bantu gue ya untuk mengkoreksi kalau gue ada salah dalam bentuk informasi. Nah, ini untuk skill-nya begini ya. Kenapa skill-nya begini? Karena yang dimaksimalkan itu yang namanya Radiant Attack. Kita coba dulu nih ya, kombonya gimana nih. Tuh. Satu. Dua ya. Nah, Radiant Attack ini begini. Tuh. Dia nambah dikit lah, critical deh. Nah, ini yang paling penting ya. Tapi sebelum kita testing, sekali lagi sorry, ini tuh butuh banget ya. Jadi kalau belum dapat ini agak susah untuk leveling, farming dan lain-lainnya. Nah, tadi kan udah skill tuh. Jadi skill di sini itu dominate, ada awakening. Untuk level 210 mungkin tidak terlalu berpengaruh. Karena sejauh ini gue pakai pure combo. Combo aja terus gitu. Ya. Nah, kemudian kita ke status. Di status ini kita pakai statusnya adalah agility isinya 100, sisanya stamina atau vitality. Kenapa diisi 100? Sebenarnya 100 itu kecil ya. Ada teman-teman yang mungkin 150, ada teman-teman yang lain 200, itu beda-beda. Kembali lagi ini menyesuaikan ini kalian aja, apa build kalian. Oke. Statusnya begini ya. Nah, kemudian kita ke HTBS-nya ini, equipment. Ini equipment udah gahar banget dia tuh. SG, Sword Ghost dia tuh. Dot-G, itu rata. Kemudian kalian bisa lihat ini ada weapon-nya tuh. Orang gila ini orang weapon-nya. Ya, lumayan. Gila ini. Kemudian di sini ada SCN XG9. Di sini ada Harmonious Duke Ring, ini itu dapat dari Alkanes box. Ini pun sama ya,
Sorry, jadi intinya ini dapat dari Alcanes, Dungeon Alcanes. Kemudian yang lainnya ya udah, ya anggap aja ini kita anggap sudah ready PvP. Nah, terus gimana nih reviewnya? Karena ini kembali lagi konteksnya review, jadi gua hanya memperlihatkan skillnya, terus gameplaynya, bukan PvP-nya. Mungkin nanti ada di video yang berbeda kalau PvP-nya. Jadi kita lihat dulu nih satu-satu skillnya dulu ya. Nah, kalau dominate itu dia tulisannya ada weakening armor yang artinya ngerusak defense musuh atau ngerusak pertahanan musuh. Ya. Sorry. Nah, itunya tuh. Tuh kalau kalian lihat visualnya di bawahnya ada yang muter, artinya itu dia kena debuff, kena poison atau kena immobilize dan lain-lain itu. Ini. Ini hilang kan ya? Kita lihat nih. Tuh. Ya, sekali lagi nih untuk skill dominate-nya. Begini visualnya tuh. Kemudian kita ke awakening ya. Tunggu nih kita hilangkan. Nah, awakening. Tuh. Dia kayak ngedamage doang, tapi kecil kan. Makanya gue saranin lebih baik combo mania mainnya kita. Coba lagi nih awakening. Tuh. Garing gitu doang. Nah, ini kita coba di round up-nya nih, kita lihat gimana. Tuh, terbang woi. Gila. Terbang gak tuh? Nih. Tuh. Dia mungkin agak range itu jarak jauh ini ya dia tuh. Coba dari sebelah sini nyampe gak? Tuh. Jauh, guys. Oke. Okay. Setelah itu kita pakai yang namanya Blazing Hurricane. Ini. Tuh. Ya buat area aja. Sayang ya soalnya mentok levelnya itu, level skillnya tuh. Jadi gua pakai dikit kurang lebih begitu. Nah, itu untuk skillnya nih. Laba kok kamu main skill? Yes, tadi itu hanya sebuah dikit contoh. Tapi kembali lagi ini akan gua lihatkan di mana lebih baik skill atau combo. Kita full buff ya dari yang namanya Radiant Attack, kemudian ada ini sama. Nah, ini harus partian nih, tapi kita biar fair kita nggak party ya. Tuh. Kalau di kiri atasnya kelihatan ada Retaliate, itu adalah reflect dari Job Berserker atau Blade Master ini. Di sebelah kanannya ada Radiant Attack, dia itu enhance combo, menguatkan combo kalian dalam bentuk critical. Next, di sebelahnya itu ada enhance damage. Ini adalah Endrag ya ini. Jadi menambah status serangan, attack atau damage. Di sini ada enhance moving speed, ya kecepatan gerak. Terus cara ngeliatnya di mana itu? Nah, kalau dilihat dari visualnya tuh kayak ada muter-muter ini. Artinya Job Blade Master, Job Berserker nyala refleksnya. Nah, kalau dilihat kita lihat detail ya, detail. Nah, tuh. Ini solo buff kita tanpa push. Attack-nya nambah 125, coy. Attack-nya itu. Lumayan kan? Kemudian setelah itu di bawahnya ada evade, dia nambah 125 juga. Berasa juga kan? Ya, udah di atas 100 kita anggap berasa. M speed nambah juga 40. Hampir dibilang sama-sama dua kali lipat gitu. Nah, kita coba combo mania nih. Kombonya itu banyak, cuman gue akan kasih yang lihat yang sangat-sangat ini apa ya, yang sangat-sangat biasa. Jadi ada yang combo begini, A S A A A A, tuh 100.000 coy, damage-nya gila. Ya A S A A A A A. Nah terus apa lagi bang? Job combo yang selanjutnya, yang tadi itu untuk kayak killing speed, kayak ngejar orang supaya kena stun atau nggak bisa jalan, ya pakai combo-combo yang gampang. Tapi kalau combo-combo untuk ngehit boss dan lain-lain, gua selalu pakai combo 21. Nih, combo 21 itu gimana? Begini. Tuh. Tes. Set. Tuh. Nah, kan ada tulisannya tuh, sky is opening, artinya itu kita pakai atau si
Star ini pakai combo 21. Sebenarnya masih banyak kombonya, tapi itu ada di video detail sebelumnya. Kembali lagi nih, intinya job Blademaster atau berserker di Silvers, di Seal Online Verse. Itu. Coba sekali lagi nih ya, yang D D S A S D. Nah, tinggal lanjutin aja tuh. Kalau udah tahu apa ya, temponya gitu. Itu pasti nyaman banget mainnya. Job berserker atau Blademaster itu memang job mekanik di Seal itu. Dia bisa tidak berguna karena tidak ada yang paham cara mainnya situ. Nah, setelah itu ini sisa dikit ya, tunggu. Nah, ini pun kalau job berserker yang ngerti, yang udah paham, dia tahu yang namanya combo sambil skill, combo sambil makro ransom juga bisa. Tapi yang paling unik combo sambil skill nih, caranya gimana? Kita sambil combo nih, nah si skillnya tinggal dipencet aja. Tuh, cus, tuh. Nah, ini butuh ini ya. Kalau udah biasa enak nih, tuh. Nah, mati gak tuh. Jadi ini tinggal dipencet aja. Ngepasin aja intinya ya. Tes, tuh. Jadi dua kali damage-nya. Tuh. Patch putus, sorry. Oh, harus di tengah berarti masuknya tuh. Ya itu harus di tengah tuh masuknya. Tapi yang pasti kalau ini untuk bossing ya, yang DSA ini. Kalau untuk PvP bukan begini cara mainnya. Nah, kurang lebih kayak tadi ya untuk skill-skillnya. Sekarang kita coba ke monster. Gimana damage-nya? Kita ke bawah aja supaya paling gampang. Ya, kita ke monster nih. Nah, kita hantam ini aja ya sebagai bentuk testing doang nih. Tuh, jadi nggak nge-skill, beneran combo tuh ya kan. Nah, gini gameplaynya. Ya, gini kan gameplaynya. Nah, tadi mana ya? Lupa gua taruh, sorry. Nah, ada beginian tuh, sword, namanya sword wield. Kalian bisa lihat itu gimana fungsinya nih. Jadi ini tuh kayak apa ya? MKB mungkin kalau di Dota tuh. Jadi kayak dia area jadinya tuh. Ini kan duaan. Nih, kita combo nih ya, lihat nih. Tuh, dua damage-nya keluar. Jadi dia sama sebelahnya kena juga. Tuh ngurangin kan di situ, tapi kembali lagi menyesuaikan ya keperluan untuk apa leveling, mungkin farming supaya lebih maksimal. Dan ini adalah job Blademaster atau job berserker di Seal Online Verse. Paling sampai sini dulu karena ini kembali lagi untuk teman-teman kita yang baru main Seal, bahkan atau yang dulunya main tapi udah lupa. Dan kembali lagi, tolong dikoreksi kalau ada kesalahan informasi dari gua. Thank you teman-teman yang sudah menemani kita bikin konten. Kita ketemu di review job selanjutnya. Dadah.